Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan aku Krista XL. Dan juga aku Mas. Blubut. Apa ya kemarin? Bercandaan ya teman-teman ya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Aku kalau setiap bikin video pengen selalu berucap syukur ya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman online. Dan juga buat teman-teman online semua. Terima kasih banget. Yang sudah order sambal kami. Padahal kemarin itu kita sengaja nggak buka orderan 2 hari, ya, terus baru buka malamnya ya. Masya Allah, alhamdulillah tembus sampai 80 botol teman-teman. Jadi ini semuanya botolnya tunjukin Mas Bulir. Nah, ini tumpah ya. Ini semuanya sama ini tuh 80 botol ya. Karena ini kenapa tak pisah yang di sini teman-teman ya? Karena yang di sini itu yang pedes sedang. Jadi ada yang pedes doer, ada yang pedes sedang, yang pedes sedang yang cocok buat teman-teman yang kurang terlalu suka pedes, tapi ya, yang kalau suka pedes bisa order yang pedes doer. Jadi teman-teman online ya, ini tuh kita tadi habis ngebut bikin pesanan ya. Karena kemarin Mbak Ani itu kan chatting kita malam-malam ada sekitar 50-an pesanan. Dan ternyata pas kita buat di tengah perjalanan untuk membuat nambah lagi sampai 30 botol pesanan. Masya Allah, karena sudah pada transfer teman-teman online. Dan sekarang ini juga kita puasanya itu sudah 21-an hari. Pokoknya ini tanggal 12. Ini nanti langsung tak upload saja ya. Karena takutnya kalau tak upload besok kita sudah closing order atau udah tutup orderan teman-teman, karena pengiriman itu sudah tutup ya sudah overload banget. Jadi ini kita puasanya dapat berapa hari ya, nggak kerasa teman-teman, nggak kerasa ya, nggak kerasa banget gitu. Kita sama ya buat aktivitas ya, bukan asal puasa ya, kita niatnya puasa sambil aktivitas bikin sambel. Puasanya kita nggak ngitung berapa hari, tiba-tiba aja sudah sudah tanggal sekian gitu loh. Masya Allah, dan udah mau lebaran. Dan ini teman-teman online sudah jam 2. Kita tadi baru selesai 1:30, padahal mulainya dari pagi. Kita lembur karena juga waktunya dipotong-potong, buka puasa, terawih kayak gitu ya teman-teman ya. Balik lagi ke sambel, dan untuk ngademin sambelnya itu juga memerlukan waktu yang lama karena kan dimasaknya lama juga ya teman-teman ya. Jadi masya Allah teman-teman online, terima kasih banyak sudah order. Mungkin kita akan closing orderan tanggal 14. Jadi teman-teman masih ada waktu 1 hari untuk order. Kalau yang mau sambal pecel emak, pokoknya aneka produk emak XL dan juga persambelan kita ya Mas Munir ya, ada sambal cumi, sambal tongkol, banyak sekali sekarang yang order sambal tongkol karena katanya enak, ada yang udah repeat order atau udah balik lagi order untuk kedua kalinya. Masya Allah, ada juga yang udah order ketiga kalinya. Dan juga bukan cuma order sambelan aja. Iya. Mbak Ani juga jualan apa itu? Jualan apa? Itu kayak kemarin yang dikirim buat Bu Mira. Apa gue langsung jalan dulu? Apa? Jajar sih mau kirim gitu, kan buat ini jadul ikut tau. Jualan apa? Nastar. Nah. Oh iya, Mbak Ani juga jualan nastar. Ini lagi ngeblank teman-teman ya, Mas Bruno bilang nastar tapi lupa ya. Alhamdulillah, kita dari pagi sampein juga ke rumah pagi. Ya, udah waktunya juga mau sahur teman-teman ya. Sambil nunggu waktu juga ini kita pulang nanti sahur ya. Iya, kita nganterin ke rumahnya Mbak Ani XL karena tadi sudah janjian. Ini tuh sebenarnya harusnya tadi malam, tapi karena orderannya mak bedunduk nambah lagi, jadi memerlukan waktu lagi ngopes-ngopes berambang. Ya. Ngopes-ngopes di bawah. Iya, nanti juga Mas Masih setelah sholat subuh nanti udah berpesan ke kita, setelah sholat subuh akan langsung di packing. Jadi ini mumpung jam segini kita langsung antarkan saja biar nanti kita juga bisa sahur di jalan saja ya, mungkin ya beli aja di jalan ya karena sudah kecapean. Enggak capek, agak ngantuk juga. Mencari rezeki ya. Semoga saja sambil kita kedepannya semakin maju. Dan menjadi bukan sambil kita aja ataupun buat teman-teman online yang punya usaha, semoga semakin lancar. Amin ya rabbal alamin. Misal kita sama-sama mendoakan ya teman-teman online. Betul. Dan juga semoga saja sambil kita ini bisa berkembang. Doakan yang terbaik untuk kita ya. Masya Allah, kita pokoknya seneng banget ya kalau ada orderan masuk. Padahal udah capek, udah
Maaf, maaf ya, rada bindeng karena aku kurang tidur. Kita kurang tidur juga, bukan cuma aku aja, Mas Bro juga, karena membuat orderan, Masya Allah sekali. Terima kasih banyak teman-teman online. Mantap sekali. Pokoknya teman-teman online, kita udah closing order untuk produk aku itu tanggal 14. Jadi yang mau bisa langsung order ya, nanti WhatsApp-nya bisa tak taruh di kolom komentar. Ini sekarang kita mau langsung capcus ke rumahnya Mbak Ani sama Mas Masit. Ya, yuk kita langsung OTW. Yeah. Nah, ini Mas Munirnya yang gotong-gotong ya. Tadi aku mau bantuin katanya enggak usah. Mas Munir sendiri yang gotongin. Kebetulan juga tidak terlalu berat katanya gitu. Dan ini ya. Ini sambal baby cumi. Terus juga ada sambal tongkol asap, teman-teman. Wah, ini sekarang sudah jadi best seller kita ya. Selain sambal cumi mercon, terus sambal ayam, sambal mercon ayam suwir, sekarang sambal tongkol juga jadi best seller kita, Masya Allah. Terima kasih banyak ya. Aduh, aku seneng banget. Nah, ini sudah mau diantarkan ke rumah Mbak Ani, udah sampai ya. Ini Mak masih tutupan, teman-teman. Ya, ambil lagi. Nah, jadi karena pada sahur-sahur ya, teman-teman ya. Tadi enggak kerekam, ada yang telotean sama bikin apa, bawa gerandong-gerandong itu, kalau enggak tahu ya, pokoknya kendaraan yang brutal. Ada sahur-sahur kayak gitu ya, Mas Munir ya. Nah, langsung digotong berdua sama Mas Munir. Star sambal. Alhamdulillah. Biar besok langsung dikirim, terus biar langsung juga nggak lama gitu loh, bisa sampai ke teman-teman orang semua. Ini lagi, nah, sudah sampai di rumahnya Mbak Ani. Katanya Mbak Ani kalau Mbak Ani belum bangun, ditaruh di tempat sini aja dulu ya, kita nggak ngebangunin Mbak Ani. Nah, jadi teman-teman, karena Mbak Ani belum bangun, karena ini kan baru jam 2-an ya, jadi belum bangun untuk sahur ya, nggak apa-apa, kita pulang dulu. Yang penting sambelnya sudah ada di situ, nanti biar langsung dibagi sama Mas Wasit. Kita juga mau sahur ya, Mas ya, bener ya. Kata kayaknya Mak udah bangun apa belum ya? Kalau belum bangun ya, kita pulang aja langsung ya. Nah, jadi teman-teman, ini kenapa aku sama Mas Bener pulang aja? Takut ngeganggu, karena kan Mas Wasit sama Mbak An itu juga sama-sama kita ya. Aku sama Mas Bener juga itu sama-sama kerja dari pagi sampai malam. Jadi daripada mengganggu, mending pulang. Tapi lihat dulu ya, Mak udah bangun apa belum. Nah, ini balik lagi ke rumahnya Mbak Ani XL ya. Ini pesanan masih banyak kayak gini. Nah, terima kasih yang udah order juga nih. Order sambal aku sampai berapa botol nih? Banyak banget. Ini juga ya. Terus ini juga ada kerupuk gendar. Ya, ada free mini goal-nya ya. Nah, ini dikasih 4 bahkan ya. Dikasih 4, teman-teman. Nah, ini juga dikasih 3. Jadi ini free dari aku. Jadi tenang saja teman-teman yang order atau yang udah pernah order terus order lagi, ada mini goal-nya ya. Ini juga ada bocirat, yang nungguin bocirat juga ada. Nah, teman-teman, ini aku balik lagi ke tempatnya Mbak Ani. Untuk mengecek ordernya Mbak Ani ya. Packingan sudah habis. Sudah close untuk hari ini ya, teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah order. Semoga berkah untuk kita semua, diberikan kesehatan, panjang umur, dipermudahkan segala urusannya. Amin. Ya. Untuk yang mau order hari ini masih bisa, tapi, besok udah nggak bisa, udah closing order atau penutupan. Iya, tapi yang daftar untuk habis Lebaran udah banyak, teman-teman. Iya, yang mau pre-order ya. Iya, pre-order dan sudah transfer sudah ada urutannya semua ya. Kalau mau silakan antri, bisa dibuat nanti setelah Lebaran. Jadi teman-teman online yang mau pengen hari ini, maksudnya sebelum Lebaran, ingin bisa menikmati produk kita atau memakan produk kita, makan hari ini masih bisa ya. Nastar masih bisa ya, nastar juga buat kue-kue masih bisa. Tapi hari ini sudah, intinya hari ini terakhir untuk order dan dikirimnya besok ya Mbak Ani ya. Dan sambal aku juga hari ini, nanti Mbak Ani akan notas sama aku, sengaja nggak banyak-banyak buatnya lagi karena sudah penutupan yang untuk
di luar Jawa udah tutup udah total, tutup ya, Mbak total ya. Ya di soalnya gini, semua itu yang kami kirim fresh, jadi kalau bikin itu secukupnya dulu gitu teman-teman, jadi nggak ada yang namanya barang lama gitu. Jadi kita misalnya ada orderan sambil aku 20 botol ya, hari itu juga misalnya Mbak ini hari ini bilang 20 botol, besok aku langsung bikin 20 botol langsung udah dikirim. Kiri. Seperti itu teman-teman ya. Ya. Ya udah teman-teman, Ola, terima kasih banyak. Tadi aku waktu kesini Mbak Ani masih tidur enggak tak bangunin. Tapi saya tahu. Tahu, oh tahu. Iya. Aku ngene. Duh, ayo aku wis mulai ya ngono. Aku ya bingung nih tak jarno teman-teman. Iya. Soalnya aku juga takut keganggu ya teman-teman ya. Tadi akhirnya ditaruh di tak taruh di gudang. Ini kan khusus gudang untuk produk-produk kita ya Mbak Ani. Iya. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman ya. Semoga saja kita semua selalu diberikan berkah barokah. Alhamdulillah ya Mbak Ani ya, orderan puasa tahun ini mantap teman-teman, full. Jadi mohon maaf kalau kita jarang upload video aku sama Mbak Ani karena ngurusin orderan. Terima kasih banyak sekali lagi dan tunggu kami di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.